Satu dari dua pelaku pencuri spesialis rumah kosong yang beraksi di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah. Dalam aksinya, pelaku berkedok sebagai tamu dengan mengetuk pintu. Yang berangkas. Setelah memastikan rumah kosong, para pelaku masuk secara paksa ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berharga milik korban. Satu pelaku ditangkap di wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sementara pelaku lain melarikan diri dan kini dalam pengejaran polisi. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Memang berat dan ini berangkas. Modus mereka itu spesialis rumah kosong, masuk ke rumah orang yang mungkin tidak dikenal, ketuk-ketuk, seakan tanya, tapi kalau kosong langsung diambil, dijongkel, atau nanti digeledah, diambil barang-barangnya. Kalau pengembangan TKP sini baru satu, nanti kita koordinasikan ke Polres Jajaran atau Polda, siapa tahu ada TKP, karena ini wilayah spesialis rumah kosong dan dari lintas pelaku lintas. Kebetulan dari Cirebon dan Jakarta.